anggota DPR Republik Indonesia dari fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan bahwa kritik yang disampaikan oleh komika Mamat Al-Katiri masih dalam batas yang wajar. Meskipun Mamat beberapa kali menggunakan kata kasar, menurutnya hal tersebut merupakan sebuah bumbu komedi. Pernyataan tersebut disampaikan pada Fadli merespon langkah anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem, Hilary Brigita Lasut melaporkan komika Mamat Al-Katiri ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Fadli mengaku bahwa dirinya ikut menjadi pembicara dalam acara yang menghadirkan Brigita dan Mamat. Bahkan menurutnya, dirinya juga sempat kena roasting seperti Brigita. Saya ikut sebagai pembicara pada diskusi itu. Setelah selesai, ikut di roasting oleh Mamat Al-Katiri. Menurut saya wajar kritik-kritiknya. Memang sesekali ada kata kasar, tapi itulah bumbu komedi. Cuit Fadli lewat akun Twitter miliknya. Fadli juga menambahkan, dirinya terhibur dan terpingkal-pingkal dengan kritik yang disampaikan Mamat dalam bentuk komedi. Sebelumnya, Brigita melaporkan Mamat ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Alasan Brigita bukan karena takut disebut anti kritik, tetapi untuk menegakkan hukum bagi dirinya sendiri. Baik teman-teman, itulah tadi video mengenai Fadli Zon yang bela Mamat Al-Katiri. Sampai jumpa di video berikutnya.